Hari ini mau ngapain? Mau makan. Makan apa? Nasi Padang. Tadi aku mau bikin konten buat TikTok, tapi kayak aku males. Kayak bentar ya. Aku gak bisa ngedit jujur. Terus kayak cantik. Jadi gimana ya? Gimana ya? Kayak pasti makannya lama nggak sih? Gini deh. Tapi aku pengen ngedengerin lagu. Jauh ya guys, ini tolong banget, ini jauh banget. Jadi aku gak cannot baca. Aduh. Ini. Aduh gimana ya, aku kayak ada handphone mana sih. Tapi kayak abis baterainya. Ketinggalan kan chargernya, yaudah bisa bisa. Kita charger dulu. Eh apalah, gak usah lah ya, gak usah bikin TikTok. Tapi kayak aku tuh sebenernya pengen bikin konten TikTok, cuman kayak harus meribetkan diri aku tuh kayak buat apa ribet nih. Kerupuk jangek disiram. Ini apa nih? Tujang. Nasi ramesnya beserta rendang. Wih, ada layang-layangan apa? Rendang layang. Lama-lama gue kayak bunda kok. Tofu bala, udang balado. Kayaknya tapi aku bakal, hai cantiknya, kayaknya aku bakal bikin deh tempat itu. Aku bakal simpan di suatu tempat, nggak simpan. Naon sih eta ngaranna, piring. Karena aku nggak akan terlalu banyak makan nasi, enggak sih, umum. Maksudnya kayak aku mau nyimpan gitu kak, kayaknya aku butuh ini deh, piring-piring cantik deh berwarna semua ini. Gak mau nyala. Jadi aku akan simpan di sini sebagian nasinya karena takut gak habis, tapi udah keramas semua. Keramas. Terus aku bakal kayak aku bakal taruh di sini nasinya sebagian dan aku akan menyiram si kerupuk jangnya ini di sini, maksudnya ditempatin di situ. Dan tunjangnya di mana? Tunjangnya di sini kali ya, atau kebalikan, tunjangnya di sini aja biar apa, biar kayak bumbunya kayak gak kemana-mana gitu. Kita mulai. Nih aku tuh gak proper kalau bikin konten-konten karena tempatnya bro, ini aku di kasur aku. Oke, 3. Mari makan. Ada apa menu hari ini? Ada ini. Wah, komodo.
Naziramus beserta dengan apa ini namanya? Rendang. Kita cut dulu. Kita masukkan ke sini. Ya Allah. Ya gini lah kalau kalian minta konten-konten tolong banget. Gak semua orang tuh proper tempatnya. Minta bantuannya Om JOT. Semua udah punya kerjaannya terus ini penuh dengan dadakan-dadakan itu. Ya bisanya kayak gini-gini aja lah ya. Lalu apa ya? Kelihatan gak sih baik? Tahan dulu ya. Kalian gak bisa. Delicious. Aku masukin mangkok ya biar gak bleber karena ini bikin di atas kasur takut tumpah. Ih, masya Allah, tabarakallah. Sebenernya aku gak suka yang ginyal-ginyal gitu, tapi ya Allah, tunjang tuh aku maafkan banget. Beda sekalian aku beberes nanti kalau tumpah-tumpah. Udang tofu balado. Astagfirullahaladzim. Allah nikmat mana yang kamu dustakan. Lagi. Kita ini mana? Ih, sumit banget sih. Aduh. Entar ya. Ih. Salah naro. Bodoh. Tinggal kamu. Niagara. Yeah. Kelihatan gak sih kalian? Enggak ya? Bentar ya, sabar. TikTok dulu nih. Gragas, biarin aja. Ada juga manis. Nih, pemberian utama juga nih. Ini nggak boleh kita skip-skip nih. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, cuma aku nggak akan bisa makan nasi Padang tanpa ini. Bisa-bisa aja sih. Tapi kayak kurang nafsu, jadinya bikin nafsunya kayak masih kurang gitu. Oke. Mari makan. Kelihatan gak sih? Lupa bismillah ini udah mati sih, cuman biar kelihatan nanti ditanya. Aku suka tuh ini wangi banget, apa wangi kelapa yang dibakar gitu.
Terima kasih Allah telah melahirkan, telah melahirkan aku, telah menciptakan aku, telah menciptakan aku dan dilahirkan di negeriku Indonesia. Masya Allah. Udang. Ada udang di balik. Apa itu buat styrofoam apa itu? Bumbunya sayang. Sayang. Tadi. Waktu itu aku apa kalau ya Allah masya Allah kebanyakan belum. Balik. Tapi sebetulnya tadi balado ini ya. Minta aku pelan-pelan makan tunjang. Ini aku kalau makan tuh paling males. Ngigitnya.
ungunya lah. Oke. Agak alay tapi aku kayak gitu kalau makan. Jadi lu harus tahu di dunia ini ada udang, tofu, balado, padang, mandulit ini, daging babi, asam manis. Oke. Kalau aku udah mau habis, aku lanjut tanpa bikin video di TikTok. Semuanya, terima kasih sudah lihat. Bye. Makan. Komodo. Masya Allah. Aku sih, aku belum makan sih. Dari tadi. Oi, Ocha ini ya, minumnya. Gimana guys, kita mau ngobrol apa nih? Gak sih, maaf ya, aku gak bisa jawab. Makan dulu. Aku agak sebel sih sebenernya. Giliran aku lagi gak ke kuliah, aku gak show-show. Giliran kuliah, Ellie, tolong, bisa gak perform kesini? Gak apa-apa sih, aku jadi bisa bikin showroom. Udah lama, karena kemarin sebenarnya inget ya guys, member JG itu tuh gak upload, gak update-update atau gak ada kegiatan tuh bukan, memang pure gak ada kegiatan banget, pasti ada. Cuman kan prioritasnya ada yang lain ya. Aku kemarin tuh pulang ke Bandung, ketemu temen aku yang mau lamaran. Ada dua orang, jadi aku agak kayak agak hektik gitu loh, karena sebenarnya dari kemarin pulang Jepang tuh badan aku tuh sakit terus. Jadi istirahat dikit tuh bener-bener kerasa yang badannya panas. Dan aku tuh dari pagi tuh tadi pun mandi mimisan terus. Mimisannya bukan yang ngucur gitu loh, tapi kayak kita kayak bersihin hidung baru keluar tuh semua, kayak mampet di dalam. Tuh. Emang lagi badannya lagi panas dalam gitu kan. Terus emang pulang di Bandung kan, terus aku diobatin abaku. Dan abis RKL itu, badan aku ya panas. Jadi ya gitu deh. Bosan. Oh.
Jauh. Dan aku pulang-pulang ke Jakarta langsung latihan. Terus bikin konten 2 hari. Keteteran sih aku juga. Lebih keteteran dibanding kalau aku penuh kegiatan ya. Oh, namu jalsenggit saya. Chonnya, Chonnya oppa. Kakak tertua. Iya. Semangat ya buat kalian, karena balik lagi ya, itu kan hasil pot dari kalian ya, kita bisa mengusahakannya ya sebatas itu, karena emang itu kayak ajang ini sih, kayak tentang kalian gitu menurutku ya. Bonusnya kita dapat hasilnya tuh gara-gara untuk diri kita sih, aku merasanya. Jadi aku akan memaknai Kofisima. Aku akan memaknai sekali ini gak usah pusing-pusing banget sama guys. Suzuki ada yang ngantur ya. Kalau aku tuh pengennya kayak emang dari awal kan, apa yang kalian kasih buat aku itu aku akan kembalikan lagi untuk kalian, tapi bukan cuma untuk kita, aku kasih ke emang orang-orang yang nanti membutuhkan kayak gitu sih. Aku bikinnya kayak gitu, udah sisanya aku ikhlas. Sebenarnya ada makna tersirat dan sebenarnya kelihatan jelas juga sih di tagline kali ini. Cuman aku mengemas sesuatu ini untuk lebih ke general umum. Karena aku tuh pengen aku belajar pun untuk lebih kenapa kalau misalnya aku lagi belajar tentang hal-hal yang kayak gitu, aware, kenapa nggak sama yang lain juga gitu. Agak susah juga sih. Sekarang votingnya kan pusing ya caranya. Dan sekarang pun kayak mau to shoot mix and match tuh abisnya cepet banget kan. Pasti ada orang yang bisa gunainnya bener dan ada yang enggak. Jadi semangat kakak. Tanggal 2 atau tanggal 1 sih udah voting-votingan itu. Kali jalannya mau pengen masuk sen batunya enggak? Ya semua member pasti pengen lah. Tapi sebenarnya aku sih lebih goalsnya lah, jujurnya urutan tuh bonus ya, tapi hasil infotnya nanti tuh pasti aku pengen didonasikan aja gitu.
pasti kalau misalnya urutannya tinggi kan potnya pun kayak tinggi kan, aku pengen kayak didonasikan aja berapa persen, karena kan nggak masuk semuanya kan. Itu sih kayak aku suka apa, bukannya caper ya, tapi kan yang tiba-tiba keluar di otak aku itu aja sih. Soalnya kayak sayang gitu loh kalau misalnya nih ya, SSK itu orang tuh melihat gitu kan, mencari tahu makna apa itu cederanya. Sayang banget kalau misalnya itu cuma buat diri aku sendiri. Jadi kayak aku pasti akan ada yang sesuatu yang kayak untuk lebih aware terhadap lingkungan gitu. Jadi kayak gak semuanya harus tentang aku, tapi kayak emang kalau misalnya sesuatu hal itu tentang aku pengen kayak orang-orang tuh kayak apa ya, karena aku tuh terinfluence gitu loh dengan hal-hal yang baik, amin ya. Sekarang udah gak bisa banyak makan nasi guys, karena nih kalau yang punya GERD atau asam lambung tinggi tuh kalau makan banyak udah muntah-muntah, kalau makan dikit asam lambung naik kan. Aku tuh suka makan banget, tapi semenjak parah gitu, parahnya tuh waktu kegiatan, maksudnya di ngekos kan, ngekos tuh banyak ini kan, jadi kayak aku makannya tuh sedikit tapi banyak. Cuman kayak di Indonesia tuh kurang itu loh, kenyataan lagi yang kayak tau yang makanan cepat saja, yang kayak misalnya kayak gampang dicari. Aku paling ini sih onigiri udah sih. Aku bener-bener jelek banget ininya, sambungnya. Jadi aku biasanya nasi padang tuh bagi dua buat malam, sore, atau malam. Kenapa aku sekarang sore showroomnya? Karena malamnya aku mau beberes guys, aku bangga banget, kayak udah penuh banget. Makasih ya Disko. Demi apa pun sih, pedes banget tapi enak. Siapa? Balado. Kini wa cuma cinta datang ke orang. Makasih ya, banget ya. Sebenarnya ini yang aku belum mencet yang ini, komen gak kelihatan aja.
sebenarnya bukan kenyang tapi kayak ini tau gak sih enak gitu loh kalau banyak kalau tapi pencernaan aku lancar. Aku kalau pupita tuh habis makan ini bisa langsung pupita beberapa jam atau beberapa ini. Padahal kan pencernaan tuh lama ya. Aku nggak tahu. Padahal kan belum makan ya. Terus pupitanya udah lagi makan lagi. Gak, kalian nggak lagi makan kan? Ya udah. Ya gitu pupitanya yang kemarin kan atau yang kemana? Aku bingung. Ketenangan pun cakku inayo. Ah, ini sumpah lagu-lagu Jin Young, We Want Ever. Aku pengen deh JKT48 dibuatin lagu sama Jin Young, Bionor, tolong banget. Kepada surat terbuka kepada Bapak Jin Young, We Want Ever. Buatkan kami lagu. Gak usah deh. Ayo, Dev Son Benny. Uri bro. Cebab, 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 cebab. Ah, gue anjir bagus lagi comeback-nya. Malah kayak Red Velvet ya? Udah bini only, nama Epo. Sebenernya belum aman-aman kamar aku tuh ini kayak dimana-mana gitu kayak. Baju semua, jadi bajunya tuh gak punya tempat. Baju ada gift juga sih. Jadi guys, sekarang aku udah gak bisa menampung boneka-boneka. Maaf ya. Akan kupilungkan ke Bandung. Album terbagus nih. Nggak, aku pada masalahnya ya. Sudah enak. Wah, enak banget. Tapi pelan-pelan makannya. Tapi kalau misalnya bumbu yang kayak gula yang ini aku lebih suka yang siram ini nih.
Jana, Jana. Mudah, mudah. Ya berarti ya pada mata. Hey yo, handle it tak pada iso. Ajana. I'm gonna your heart. Buat belakang dong. Buat malam. Ih, banyak apa? Nanti kita tukar posisi. Kita announce ke orang-orang. Bro, gue live, bro. Ini kan yang lu tunggu-tunggu. Live dong kalau bisa, live dong. Makin lu suruh, makin gue enggak live. Aduh, fotonya kurang banyak. Syukur-syukur gue update foto ya. Marah-marah kan? Udah tahu kan alasannya sekarang kita jarang live selain sibuk. Gak bisa ngefilter makanya. Orang-orang ini soalnya. Kenapa dah? Gak dong, jangan naik dong.
Fuck. Aku tuh abis ronsen guys tadi. Nanti dok Senin ke dokter lagi. Aku gak bisa buka exku. Gak bisa. Yaudah deh, info aja deh ke yang lain. Kok keluar sih? Orang ada orang ini yang gila kan. Apaan orang kemarin nggak ini nggak pernah setahun di sini nggak ke logout. Males nih harus minta lagi di loginin sama manajer. Aku nggak pakai di aplikasi X-nya karena ini pokoknya Chrome ini untuk pekerjaan semua sama kuliah. Oke, tanya ke siapa? Kakak, Assalamualaikum. Lagu di kos. Mana sih Oni? Di daripada deh yang bikin ini gue mesti besok perform gak? Iya perform. Kok bisa keluar gitu ya? Pokokan aja ke orang-orang. Yang paling sering tuh si apa sih namanya? Si PM. Menyebalkan tau. Terus gak bisa kirim foto gede. Aku kan sedangkan pakai handphone ini tuh kalau misalnya foto apa sih? Ada notif. Cowok aku biasa kamu. Gak bisa foto gede-gede gitu. Jadi aku harus kayak nge-crop kah atau apakah gitu. Kayak gitu guys. Terus aku tuh nih waktu itu pernah aku kirim foto, ya udah foto aja. Sebenarnya tuh aku
lagi nunggu di submitnya, tapi nggak ke submit submit dia, aku tuh nggak ke submit gitu, ternyata udah kekirim. Terus kayak aku belum bikin teks gitu kan, jadi tidak real time lagi. Iya bisa ya Jote. Udah aku pemalas orangnya, gak mau ribet. Ini lagi noob banget, apa sih gak ngerti teknologi. Ini lebih enak, aku lebih suka. Oh iya, isi KRS tuh apa sih? Iya, aku tuh kayak sebenarnya aku ngerasa kayak aku tuh nggak terlalu ketinggalan, tapi emang secepat itu teknologi ini tuh terlalu cepat teknologinya. Aku udahan dulu ya, nanti kita balik lagi. Maksudnya di swipe-in dulu. Bye. Hai, ayo kita. Iya tadi nge-lag karena aku swipe dulu. Whatever. Ini tuh kayak POV kalau dari sini. Sini tangga. Sini kok biasanya selesai di sini kan, di sini. Masih lanjut kok, cuman kan dijeda dulu. Aduh. Tadi pencet apa ya? Enggak kan tadi. Iya ya. Setiap opening show lu makanya nasi pedas. Iya gak tau sih. Abis waktu itu mie terus, dibilang mie terus. Sekarang nasi padang, ngapa? Nasi padang terus.
Jihin masih ABG. Tiap hari ngegemek-gemekin ini. Kayak sebelum tidur waktu di Bandung kan aku dapatnya ada nih satu lagi aku belum ambil. Kayak ini yang heavy sip. Kayak gemek-gemek. Terus ini warna yang kayak pas dengan aku gitu. Ini dari Freyana, Yanobun, kita kembar. Jadi aku sama Freyana punya pasangan gitu, pasangan couple gitu, kita pacar. Ini adalah Eclipse nya Bion Usok. Beli albumnya bro aku. Jangan lupa ya Musa main ini. Nih hubungi si Harry Smiley aja ya. Nih ini lucu kan, pas banget. Lucu banget. Jadi TMI. NCT bisa gak sih recording ulang? Pusingan. Jadi aku tuh sebenarnya gemah. Sebenarnya aku tuh suka sama si dia ini. Tapi aku tuh mikir, ah nanti juga mau buka si ininya di apa namanya, di Jakarta. Aku belinya nanti aja, gak usah justip-justip, susah, ribet tekan. Terus kayak taunya si Lisa itu, kakak Lisa itu pakai, jadi lame, jadi susah. Aku tuh kayak agak menyesal, kayak ya ampun kenapa nggak dulu. Terus aku demennya si Momo juga kan, the fathernya. Iya. Terus aku mau beli gantungan Pokemon. Tapi yang menurut kalian Blastoise atau apa? Sebenarnya aku pengen ini sih. Aduh apa sih? Gak sih Blastoise. Nanti kita cari ya Pokemon. Banget. Aku kayaknya mau beli tempatnya gitu biar nggak kotor. Oke, lucu. Terus aku dapetnya warna ini lagi, kayak this is my color, even not really turquoise. Turquoise-nya tuh lebih ke hijau bukan ke biru kan, tapi kayak this is my my color. Nanti masih ada satu lagi day. Kalian mau just tip ke dia aja. Mehong sih di dia. Tapi gak apa-apa. Bisnis temanku. Dia. Nak, mukamu kotor, nak. Kamu harus punya baju, nak. Nanti aku beliin baju ya, nak. Cuci muka dulu ya, nak. Kamu habis keluar mana aja kan, terguntang lantung. Lucu.
Aku sih pengennya ini sih, Zimomo. Tapi gede kan? Nggak apa-apa sih. Nanti si siapa namanya si lucu. Kita kasih wangi ya. Wanginya wangi apa ya kira-kira? Sebenarnya aku pengen yang fall in. Pokoknya hide and seek sih sebenarnya. Hide and seek itu yang mermaidnya yang birunya banget, tapi overpriced. Cuman nanti kita tuh lihat kalau misalnya udah agak-agak rame turun gak harganya. Ih, lucu banget, jelek. I love you. What a man, you're a good man. Ding. Ding. Cina, lo katana. Dulu pernah jadi suami. Cuman Cina. Kayaknya kayak sebenarnya kalau pengen koleksi banyak sih, cuman kayak aku merasa kayak untuk saat ini satu seri version satu-satu aja dulu karena overpriced banget, kayak ngapain sih alay lo. Ya aku yang alay. Ini tuh bisa kalau dinyanyiin sambil nari bentar. Cekace sensori kaya. Oh. Yang satu ini jelek karena rapuh. Aku tuh lebih mending mengeluarkan sedikit banyak uang dibanding kayak yang murah terus gampang rusak. Tapi oke gitu kualitas. Teng. Susah banget bro. Tapi dia nggak ada ininya bro. Ya Allah, Leguan Lin udah pensiun lagi dari dunia hiburan.
Nah, aku tadi ini warna biru tapi nggak ada, yaudah ini yang ada dulu. Ini buat aku. Gak tau deh ini buat siapa nanti. Ini buat Cindy. Ini sini-sini buat besok. Dibilang kayak marmut. Ada lagi nih. Kelinci. Ya udah. Makasih. Wanna be my babe. Wanna be my babe. Sumpah ya, aku kan tadi bikin kayak buat makeup gitu ya, best buy gitu di TikTok. Iya emang leher aku tuh lebih coklat dibandingkan muka aku dan tangan aku. Jadi dia tuh gak tau kenapa kayak gak bisa cerah-cerah. Tapi kayak kalau misalnya aku ngikutin warna kulit leher, gelap banget kalau cahaya-cahaya kayak di teater JKT atau apa. Terus karena rambut aku udah hitam tuh, jadi muka aku tuh gak kelihatan cerah, gak ada ilusi bikin cerah. Tuh kan. Sedangkan aku susah banget cerahin leher. Gak tau kenapa dia emang kayak leher aku tuh kayak paling susah gitu loh. Walaupun ya kayak beda kan warnanya tuh kayak, ini tuh coklat gitu. Jadi kayak, ah bodo amat dah udah. Ada ukuran aja begitu ya. Tapi muka aku tuh cerah, jadi kayak oke.
Udah dong, scrub-scrub gitu udah dong pasti. Cuma emang bagian sini aku emang enggak di skincare aja. Enggak sih. Emang paling susah tuh aku mencerahkan bagian sini. Jadi waktu kalau misalnya waktu dari ponytail tuh ya, itu kan udah setahun atau berapa. Itu baru tuh cerah, itu tuh harus setahun dulu. Baru deh. Baru deh apa? Baru deh apa? Baru deh itu cerah, tapi kelabuan bajo ya udahlah streng di video klip. Begitu lagi abu warna kulit gue. Memang leher aku lebih suka cerah. Aku kan udah kayak ya udah pokoknya dengan menggunakan berbagai cara emang badak nih leher. Karena lo pasti nggak tahu nih lagu-lagu One on One. Ini terpurik lagu mama aku. Mama aku. Apalagi ini nih. I'm black. Ini orang-orang pada kemana? Pasti pada kerja. Guys, gak kelihatan tulisan kalian. Mau gini tapi susah lebih. Bentar lagi aku udahan ya. Karena aku mau beberes. Aku mau mindahin barang-barang aku. Aku udah gak ada waktu lagi dan aku super hektik gitu. Kelihatannya enggak ya. Kayak enggak ada apa-apa gitu. Digigit pala lu. Lagi enggak pakai soft lens. Ada bekas ini nih. Kita udah persiapan buat latihan juga sih, udah ada persiapan buat latihan. Enggak, emang ini kelas sama. Karena gue jurusannya bahasa Korea, ilkom. Lebih gampang aja. Kadang gak ada materi yang kayak top verb dan yang lain-lain. Gantung kali, gak tau. Nih ya, aku nggak akan mau lagi buka-buka unboxing hadiah dari kalian. Kenapa?
karena banyak orang yang memanfaatkan hal itu, jadi kayak pengen biar di warung gitu kan. Tapi kayak kayak gak tau deh, aku bingung gimmick atau gimana ya. Kayak mending nih ya kalian nih simpen uangnya daripada buat yang gimmick-gimmick aneh gitu sama teman-teman kalian. Ya mending sayang banget lu, mending simpen uangnya buat video call daripada gimmick-gimmick gitu. Ya lu kak, tabung aja guys, jangan ada ngegit-ngegit gitu. Ini kenapa jadi ini channel ini semua ya? Lagu baru kan, ini lagu baru. Ini kan pengen dengerin lagu dulu. Iya. Mending video call, mending to shoot, mending meet and greet. Bunde. Oi. Oma. Wonno yogi. Ada hewan. Mana dia? Hilang lagi. Hey, take me on. Nothing cheating. He be more than. Tinko. It's all kelihatan banget ya pori-pori aku. Gak pake filter soalnya. Tuh. Pori-pori. Ngomong dua. Sini lagi ada sedikit bumpy pimple yang akan menjadi pimple, bekas jerawat sekarang udah memudar, tapi kayaknya bakal masih ada isinya. Pori-poriku ini ada bumpy dikit juga gara-gara sunscreen. No kering, dan ini ada juga. Jadi kalau misalnya gak cepet-cepet dicuci tuh sunscreen aku bisa gampang beruntusan. Ya udahlah. Hidungku ini turunan Bapak Kurnia, jadi seperti itu. Ini juga dindingnya Bapak Kurnia. Ini bekas dirawat. Ini chubby cheek. Aku lagi ya. Ini matanya juga nggak tahu. Aku mata mama ini satu bapak kurnia. Nggak tahu. Iya, adalah sweet.
agak aneh ya. Kemenin. Jadi orang ini ada bekas jerawat. Ini jerawat yang bakal muncul tapi enggak apa-apa kalau misalnya kita pakai skincare malam akan menghilang mungkin. Manusiawi enggak sih? Ini ada bekas cacar. Ini ada upil. Enggak ada. Do you feel the same? Bisa begini ya. Udah kayak gitu apalagi. Guys, aku kan kemarin aku lagi pakai kalung ya. Terus tiba-tiba kalung aku tanpa sebab dia jatuhnya kayak set gitu. Patah ternyata, tapi patahnya tuh enggak ketarik, enggak ke apa, cuma patah aja ngerok. Harus membeli kalung kan? Nanti deh. Belum enggak? Jakun ya. Ngejos. Ada karang di sini. Tahi lalat di sini juga ada tahi lalat. Bukan lalat mentaiin aku ya. Mentaiin. Kan kalau di sini tuh kayak gelap warnanya ya. Tapi kalau di aku tadi udah mini aku udah bikin belum? Udah bikin TikTok, udah upload TikTok belum ya, sih? Kita lihat. Belum gerak sih untuk belum ke kiri. Males banget mutnya. Jaehyun cakep banget ya, Kak. Aku pengen dah dipeluk. Sopankah begitu? Sopankah begitu mutiara? Dia ngeliatin yang aku repost. Bukan dia ini. Sopan gak? Tadi dia nanyain ini. Di pernikahan aku dan dengan dia. Tunggu. Close to you udah nih, udah bikin nih. Jangan dipotong-potong di TikTok, jangan tag bikin dong. Aku takut kayak malu gitu kalau misalnya Jihyun tahu kayak aku kayak gini. You feel ya? Ini pakai soplan nih. Dia lagi nonton monitor, gak tau nih. Sopan kok. Sekali lagi Jihyun cakep banget ya, Kak. Aku pengen deh dipeluk dia. Sopan kok begitu. Emang meleng dikit tuh si Jaehyun. Sopan.
whole new world. And O'Neal nih. O'Neal gak apa-apa. Kuak 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 gak kuat. Ih, geli. Wah, ngulit. Ancur Sion gantengnya. Sion jahin banget. Dia mukanya agak beda. Cuman kayaknya gue punya anak mukanya kayak Sion sama dia. Bagus lagi album Jaehyun. Gak apa-apa dia sebanding masa debutnya yang berapa lama itu. Albumnya Jaehyun banget. Jadi kayak selamat ya dong Jaehyun. Semoga aku juga bisa mengikuti jejakmu. Bukan jadi stalker, maksudnya jadi motivasi aku. Kenapa sih belum kirim-kirim 91%? Aku mau iniin lagi ya, biar bisa di-tagin orang-orang. Males, cuman kemarin tuh gara-gara apa ya? Yang Pikachu ya, kalau yang gimana-gimana Pokédance. Orang-orang gak bisa nge-tag aku. Udahlah aku, oh iya bener ya, buat pekerjaan harus nge-tag. Gak mau, tapi males banget. Kayak rame jadinya. Kayak ramainya tuh kayak apa nih? Bahasan apa lagi nih? Oh iya sekarang Raizu. Oh tadi ada pul batu ya di salah satu mall tadinya masuk tapi ngantri ya kayaknya. Apaan sih? Cuman mau nyari buat. This is me like, oh my. Put your finger down. Me what? Do you know this song? Basics. Okay. Dikit dong. Lagu udah lama juga. Reina. Hey, na 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 na. Aku nggak tahu bisa nonton Daisy atau enggak. Daun suaranya ini. Sebenarnya kayak gara-gara kudu kuliah bro, bayar kuliah jadi kayak yaudah kita usahakan lagi nanti. NH sih yang paling nyesel sama Teresa. Ne sone jalupa nena mige watcha de somebody somebody in this world. Somebody in this world.
company. Jam 7 aku udah hadir. Mau di foto kemarin, tapi ini benar-benar ada bercaknya.
Terus jadi aku cuci dulu. Jadi enggak. Mana tadi tempat minum ini? Digigit ya, Pak, lalu nulis smiley. Jadi air cuci dulu dong. Ini grup bagus tapi kayak sayang banget promosinya. Nanti beresin bareng. Apa nih? Sebenarnya ada grup-grup yang pengen aku cover mas sampai sekarang ini. Apa aku jadiin konten ya? Gak mau, aku tuh susah bisa bikin konten waktunya. Tapi lihat nanti. Just tell me why. Just tell me why. Tell me why. Oh. Cari aja nih di Kali Smiley di Twitter ya. Maaf ya Hong Minion, kita udah sering mendengarkan jadi kita apa tuh gue encana? Aku dibesarkan dengan lagu-lagu yang seperti ini, dan itu sebabnya aku ingin menjadi idol group. Tapi aku juga semoga aku lagunya.
dulu aku ingin menjadi seperti Miju. Sekarang aku lihat seperti ini. Wah, ada, itu ada kastil ternyata, gengs. Dari siapa nih? Oh, Cedamsi. How was Germany? Wait. Baru pulang kah? Dang. Film ke Jerman katanya. Ini gambarnya apa, sushi? Ini apa? Helisma ya tulisnya. Aduh, kenyangnya. Ya lo dia tadi orang ngemilnya kentang juga ya. Kenyang lah. Oh iya, aku ditunjukin Haura. Si Tante habis dipotong kulitnya, jangan dong. Rambutnya. Oh my god, EXO. Nih. Jadinya kayak gini. Yang Lun. Yeah, lagi kicap, lagi winkle winkle. Kayak malah kayak bukan kuda, apa ya? Kayak situi. Ih, lucu ya. Si mama motong rambutnya sampai gitu kan. Aku cuma hahaha, lucu, lebih segar kelihatannya. Iya, kayak corgi ya, kayak corgi. Padahal dia gak tahu, gak jelas, udah gak jelas asal-usul dia. Ih, sumpah ini kenapa di TikTok gak kekirim-kirim gerak. Marah, tapi ya udah bodoh, terserah. Hari menyegi kedan nega hal mani iso. Salah lagi. Gak jadi di gue nonton Setlist. Ini nih ada lagu Moonlight di konser nih EXO Planet. Gak jadi nih gue. Asyik tuh kayak. Changwon이 나에 비해 Changwon. Hima baby. Sedih banget lihat si Haechan. Sangat panutan sekali. Beberes tuh harus kayak udah benar-benar menjelang deket-deket mau ngantuk gitu kan, terus kayak beberes. Jadi biar kayak cepet
kalau dari agak awal tuh aku suka lama. Tapi ini bentar lagi mau habis ya guys. Hebat. Terlalu sering didengarkan. Udah lama nih aku gak ngedengerin lagu ini. Kita pakai ini ya. Kita pakai warna yang apa ya? Oh iya, sekarang aku lagi hambur lagi make up sama ini sih, lagi hambur make up sama skincare. Boom, cica. Boom, cica. Kita akan gunakan ini. Imutnya jawabnya apa? Sopan. Kan aku jujur, bukan main belakang namanya. Menurut lo aja, Butiara. Ipar adalah maut. Ih, gue sedih sih. Amit-amit tapi ya Allah. Hangyul. Siapa Hangyul? Oh, Chiga. Kita ini aja. No playing enggak. Kita no watching. Ipar adalah mau. Oh, gini. Why?
Si mutiara itu apa nih? Like it video, yuk repost videonya, aku repost adalah ini. Bener sih, aku galau sih, skipping banget ya cuman. Sumpah sedih banget, wow. Gak boleh teh, aduh. Tolonglah bilangin ke si mutiara-mutiara ini. Gue gak akan lagi repost-repost video Jaehyun. Si Mutiara lagi nge-like ntar. Bisa gitu ya. Pencet. Goblok nanti si muta ini. Sakit bro. Aduh, teman-teman gue udah pada nikah, kenapa sih? Bentar lagi udah, nah 10 menit lagi. Tadi harusnya jam 9.07 sih. Ah ini mah gue masih di JKT, lu pada juga udah pada nikah ntar. Kata gue mah enggak sih, soalnya gue mau sama si Jaehyun ya. Jadi kayak bangga sih gue menunggu dia berkarya dulu. Tapi gak tau juga nih, tiba-tiba Jaehyun maunya sekarang. Karena tolongnya jangan di TikTok itu potong-potong Ellie Jaehyun, Ellie Jaehyun. Enggak, soalnya gue udah mau bersih-bersih diri aja kayak. Aku lihat kita semakin dekat gitu. Si Jaehyun di wawancara di IDN Times.
Tumben bener kau Asian Times. Bener kan ini lagu buat dia. Insta apa nih, NCT Insta apa nih? Si Jaehyun nih. Ih, sama Kwon Twins lagi. Aku suka banget Kwon Twins. Ganteng kamu ya Jaehyun. Semangat Haechan. Gak mau terdengar jelas suara dia. Ih, kayak aku pengen rambut aku digimanain ya, kayak bosen. Gak suka yang akustik. We gotta go Tinto to prison. Pengen pupita lagi. Ih, oh my god, aku mau sebentar lagi kita mudahan. Harusnya udah-udahan sih ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oh enggak, temen aku nanya, Helisma kamu manggung gak hari ini? Helisma, yo. Ania. Okay.
기다린 좋은 영화같이 계속 아름다워 하루 같은 영원함 속 날 부르는 너의 목소리 날 깨어나게 해 다시 노래가 너에게 담길 I miss you so much 기다리고 있어 우리 공간 I miss you so much 이렇게 짐작이 되는데 왜 나 몰랐을까 Kemarin kan aku ini ya, kalian punya rekomendasi ini enggak analog? Jangan rekomendasi digital ya. Aku tuh malas kalau digital tuh lebih ya sebenarnya ini lebih malas cuman kayak ya udah. Aku dibesarkan dengan kamera analog gitu dari kecil. Ih. Terus cepet banget baterainya habis. Kayaknya ini harus terus-terusan pakai ini deh. Pakai baterai soalnya. Iya emang sih. Ya udah habis ini. Buat lampunya karena ternyata lebih bagus pakai lampu. ATM gue di mana lagi? Hilang. Wah, terserah semuanya hilang. Marah-marah mulu ya, iya sih emang. Biarin aja. Iya, oke, kemana dah ATM gue? Ah, gila, hilang itu bodo amat. Sama lah, pergi lah. Coba bikin lagi. Kemarin tuh aku dengerin lagu apa ya? Kayak wis udah lama. Ya Allah, maaf banget. Kangen NCT. Dengerin lagu apa ya kemarin? Enak apa ya lagu dulu? Apa? Semuanya sebentar lagi kita akan udahan. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Tiba-tiba teman SMA aku bilang, aku mau makan bakmi deket kamu. Kamu lagi apa? Lagi mau beberes. Kalau udah selesai, nanti aku kabarin. Gak tahu jadi atau enggak. Malas aku keluar. Nanti si Jaehyun ini, si Joni ini mau aku ke Bandungin. Geli. Heart to heart to heart. Sangkara puke ya soki. Apa lu liatin gue jahil?
Udah? Udah bosan. Banyak orang yang mirip-miripin aku ya sama entah itu idol, entah itu influencer, entah itu artis lain. Tapi aku kayaknya udah gak suka deh di sama-samain gitu karena kayak mungkin ada fansnya nanti yang gak terima terus kayak jadinya malah ngatain aku, terus kayak maksudnya gak terima kan dimiripin sama aku. Jadi aku baca terus jadi kayak lebih baik nggak usah mirip-miripin aku lagi deh karena yang gak enak aja nggak sih kayak gitu kan. Karena sebenarnya cewek itu nggak suka dimirip-miripin sih. Kenapa cewek itu kayak suka ih aku mirip sih ini ya itu aku mirip ini sebenarnya karena dia kayak merasa kayak apa deh kekurangannya tuh kayak enggak ini gitu apa sih bukan jadi kalau misalnya maksudnya iya aku mirip si ini kan ini tuh kayak maksudnya kayak memvalidasi tuh kayak dia tuh cantik juga kah kalau nggak disamain sama dia kalau misalnya jadi diri aku sendiri aku berarti aku nggak cantik jadi kayak aku pengen menghilangkan rasanya kayak aku tuh diri aku tuh kayak cantik karena diri aku sendiri gitu pasti jadi kayak iya kayak gitu kan karena orang-orang bilang misalnya yang dimiripin itu tuh kan cantik jadi kita merasa kalau misalnya iya aku mirip ini ya cantik kan jadi merasa kayak standarnya tuh muka orang itu gitu kan padahal kan standarnya di dalam diri kita ya diri kita sendiri sebagaimana memvaluekan diri sendiri itu sih. Terus emang kayak kalau bisa kalau dibandingin kayak maksudnya ya mungkin ada kesamaan ya tapi kayak ya udah gitu. Karena pasti ada yang nggak suka juga dimiripin. Terima kasih ya. Ya gitu deh seperti itu guys. Kayak aku jadi merasa kayak oh emang sejelek itu ya aku dibandingin sama idol kamu misalnya kamu nggak terima aku dimiripin oh berarti kayak aku merasanya jadi kayak gitu sih karena sempet ada beberapa yang kayak mungkin pas dibalik tuh kayak gak enak yang kayak oh begitu deh berarti kayak biasa aja sih, cuma kayak emang udah sekarang tuh kayak udah terlalu ya udah nggak usah dimirip-miripin kayak ya walaupun ada kemiripan tapi jadinya kayak ya udah sih ada bedanya juga. Begitu jadi
Oke, semuanya bye. Pengen tuh Vita. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya sudah bertemu di hari ini melihat orang makan. Terima kasih gifnya, maaf gak bisa satu-satu. Terima kasih Cedat, terima kasih Kak Bayu, terima kasih Ajun, terima kasih Alikex, terima kasih Farel, terima kasih Kak Aswi, terima kasih Bintang, terima kasih Kak Eden, terima kasih Rizka, terima kasih Wilson, terima kasih Rideru, terima kasih Nur Hidayat, Izu, Mirza, Jere, Iki, World, Elkara, Gia, Minzi, Colby. Bye semuanya, nanti kita ketemu lagi ya. Beberes deh, kayaknya aku gak akan ke teman-teman aku. Ngupu pita. Bye. Sarangnya kalau sudah hello kita kia izin anyong anyong hantu sih dan terima.